Guys, di mana guys kita nih guys? Jati Bening. Jati Bening di ada mie ayam goceng nih bang ya? Iya mie ayam goceng. Apa tuh? Kasih kecap asin. Kecap asin, minyak ayam, terus kasih lada. Kasih lada. Oh, bisa jual 5.000 bang, murah ya, amat. Namanya mie ayam apa? Hah? Tangga. Corona. Oh mie ayam corona. Oh mie ayam corona nih. Iya. Ayamnya kena corona. Jadi musim corona jadi dagang mie ayam. Oh. Oh sebelumnya apa? Kerja sih. Mau kerja di mana bang? Jadi tempat mie ayam juga tapi libur waktu itu. Jadi mana? Tempat jualan mie ayam juga. Oh jadi ini tepatnya di depan Nesya Kelapa Muda deket sate ya? Iya. Terus deket belakang stikes ya? Iya. Stikes dulu. Stikes dan ini tempatnya tuh deket rumah gedong tuh. Rumah gedong bikin apa tuh bang? Tempat itu dekes pak. Hah? Dekes satu. Oh itu dekes satu. Iya dekes satu. Bayar dulu berapa bang? 5.000 jadi 10.000. Udah bayar 20 udah bapak. Udah kita dimasak. Ini saya bayar 20 nih pak. Kembali 30 nih tanda terima kasihnya goceng. Iya. Ini tanda terima kasih cuma goceng. Oh iya. Ini minum kan? Iya. Kembali 30 aja ya enggak. Siap makan 5.000 murah banget. Bagaimana ke pasar ya coba? Udah dapat ayam, dapat ini. Bener-bener mie ayam. Emang bener-bener mie ayam ya? Mie ayam. Emang bukan palsu bukan? Emang kemarin makan coba. 12. Nah, kalau kita sore juga beli sini. Oh suka beli juga? Goceng. Ya. Nanti bukanya jam berapa nih dia? Ya pak. Bukanya kapan ya? Sore sih ya, habis asar. Lo pada mau nggak? Tapi boleh disorot nggak? Mau nggak dibeliin mie ayam satu? Mau. Disorot. Mau kesini, yang mau kesini, mau kesini. Satu. Disorot boleh kan? 2, 3, 4, 5, 6. Apa? Mau lagi? Mau lagi? Mana yang mau lagi? Ini 6 nih. Mana lagi? Nggak ada nggak yang mau mie ayam? Dibayarin nih. Mau nggak? Ya udah kesorot lo, percuma. Udah masuk aja sekalian. Kenapa nggak mau? Hah? Nggak mau? Oh udah makan, nggak mau? Buat di rumah. Mau nggak? Ada apa? Ini 6, ada lagi nggak yang mau? Mau. 2, 3, 4, 5. Namanya siapa sini? Baris. Arbain. Ani? Rido. Nanti Arbain cita-cita mau jadi apa? Ratip. Nggak tahu. Ini mau jadi? Majid. Ini Ratip, mau jadi apa? Ini mau jadi siapa namanya? Majid. Mau jadi apa cita-cita? Mau jadi pemain bola. Pemain bola. Ini sip. Lasya. Lasya? Nah, Lasya. Mau jadi apa? Gamer. Oh gamer nih. Kalau namanya mau jadi apa? Cita-citanya jadi masinis kereta. Oh masinis kereta. Bu ada yang mau nggak bu? Dipesenin nih. Mumpung ada nih. Oh pakai gini ya. Kita mau berarti itu dia mau 6 pak. Ada lagi nggak mau sini? Mau nggak? Mau dibeliin? Ali. Mau sini dulu sini. Gratis. Mau disuting mau. Siapa namanya? Ali. Mau. Oh, kelas berapa? Mau kelas 3. Mau jadi apa cita-cita? TNI. Oh, bagus. Ini siapa nih? Siapa lagi sini? Oyung. 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 Oh, ada ayam juga. Ayam dia masak apa? Kecap, Pak. Eh, mau siapa namanya? Mau. Buyung, padahal yang cakep mau enggak? Yang cakep. Loh kok kau beli? Yang cakep siapa? Oh, bini. Oh iya, udah punya. Siapa namanya? Bilangin. Buyung. Mau jadi apa ceritanya? Benel. Gamer. Oh, gamer juga. Kasih siapa lagi, Pak? Sambal, Pak. Sambal. Ini berapa hitung? 8. Rasanya 2 4 6 8. Saus, Pak. Saus pakai. Hitung berapa orang? Hitung berapa? 8. 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu, ada yang mau nggak bu mie ayam? Mau nggak bu? Hello. Mau? Hello. Ya tuh pegang aja. Nih, kayak ini. Bukan dia 8. Ya pak, dia 8 tuh pak. Tadi sisa kembali 10.000. Iya. Ini kan yang bayar udah bayar tuh. Hello. Simpen lagi. Ya bu. Tambah dong airnya. Boleh, Bapak. Awalnya benar ya. 5.000 nih, Pak. Iya, Pak. 5.000, Pak. Ini setengah porsi, Pak. Satu porsi 10.000 ini setengah porsi. Oh, setengah porsi itu. Deketin. Setengah porsi 5.000. Deketin. Deketin dulu sini. Iya. Jadi kita mau makan. Nah, bikin lagi, Pak. 8. Tadi uangnya udah ya? Enggak, Pak. 8. Mau makan sini apa di rumah? Di bawah rumah? Ini. Mana yang mau makan sini mau bayar rumah? Hah? Sini. Sini sono lapor sama bapaknya.
Yang mau dibawa pulang, bawa pulang. Nenek. Allah mah barik anak, tolong bukain dong. Allah mah barik anak, fima rusak anak, kena rusak. Saya makan nih pak ya. Coba silakan pak. Gila nih, ayam 5 ribu. Ayam 5 ribu pak. 5 ribu guys, gimana lagi? Kapan lagi kan? Kapan lagi goceng? Oh, iya. Air sepuas ya? Air sepuas. Pakainya dan bawang. Kecap. Kecap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enak bang. Dia nggak pada pakai masker ya? Kenapa nggak pakai masker sih? Nggak bawa masker. Ini bagi-bagi pakai masker, lu pakai masker tuh. Bagi-bagi masker. Bagi-bagi satu masker. Bagi-bagi masker. Udah dapat. Satu. Kalau mau baru kan masih. Bisa pakai stick. Bisa. Nih buat ini aja kalau. Oh, buka jam berapa nih pak? Sore pak. Sampai jam? Kopi. Nanti nih. Boleh boleh. Sampai jam 10 pak. Oh, abis asar? Iya, bukannya. Kok nggak dari pagi, Pak? Enggak, Pak. Pagi belum orang nggak ini ya? Bagi masker ya. Oh, jadi ini Bapak ngejar orang malam gitu ya? Iya. Bagi masker. Oh, Bapak kerja juga? Iya, jualan juga, Pak. Oh, jual di mana? Di Agia, tapi punya orang juga. Apa nih jualan? Mie ayam juga. Oh, emang Bapak nih mie ayam? Iya. Kebetulan yang kemarin kan corona tuh pak, libur diliburin, jadi buka di rumah gitu. Oh jadi namanya mie ayam corona. Terusin aja sayang. Terusin aja. Ke bibir nih. Oh sekarang udah kerja, udah alhamdulillah udah kerja lagi gitu. Tapi mie tetap, karena ada banyak yang nanyain ya banyak yang suka. Sini. Oh rumah berikan kerja bang guys. Enak. Enak ya bang ya. Enak. Enak. Mantap. Jadi nih rasanya enggak ini guys, malah orang yang suka enggak suka banyak nih cocok. Cukup Pak jadi kenyangan. Ayo tanya. Rasanya berani diadu sama ayam yang benar-benar. Alhamdulillah. Benar enggak? Mana orang nyarinya nih? Cuman belakang stiker apa? Abdi Nusantara. Terus ada sate ayam masuk. Cari namanya bang siapa? Bang Panjul. Oh, mang ayam bang Panjul. Iya. Saya Panjul. Emang bener Panjul? Iya pak. Oh pada mau bungkus semua? Bungkus aja lah ya. Emang makannya gini pak. Oh. Ini di strofon pakai plastik. Iya. Aku nggak dibungkus. Iya. Nggak dibungkus. Panjul nggak dibungkus. Ayamnya siapa? Aku nggak pakai sayur. Ada nggak pakai sayur bang? Mantap. Aku pakai daun bawang sama. Tapi gini juga udah banyak ya. Mantap. Oh, rasanya Pak, gimana Pak? Enak. Rasanya berani kok. Tarung. Karena pada dasarnya dia bukan dunia baru ini mie ayam. Ini rasanya benar-benar ya. Oke. Pokoknya rasanya mantep lah. Mantap.